Wes. Suasana mantep. Suasana pagi lur masih ini. Oh iya. Assalamualaikum sedulur. Oke sedulur. Hari ini kita lagi berada di kebun anggur. Ini kebun anggur yang sampingnya ini pembangkit tenaga matahari. Nah, ini dia. Nah, kita tercium nih. Bau apa nih? Wah, baunya kayak nanas deh, Lur. Nih. Nah, ini kita lagi mau panen, Lur. Nah, ini loh. Anggurnya nih. Nih anggurnya nih. Nah, itu bosnya tuh. Tuh, itu yang nyuting saya tuh itu. Nah, ini mobilnya. Ini suasananya masih ada embun loh. Pagi hari ini pagi hari buta loh. Kalau di Indonesia ini jam 4. Kalau di sini jam 6. Jam 6 pagi. Makanya itu kabutnya wah. Wis tengeling-ting. Ora katon mata ya. Tuh. Matahari wis durung nyenol loh. Padahal ini itu jam 6 ini biasanya nyenol situ loh. Nah, di sini ini pembangkit tenaga listrik. Tenaga sinar matahari. Nih, kalau di sini nih. Di Korea nih, ini banyak pembangkit tenaga matahari. Nih. Ini di gunung itu, Lera. Bawahnya itu ada danau situ. Bawahnya itu jalan, terus sungai. Ini di atas gunung. Mataharinya belum nyenol. Ini banyak pembangkit tenaga sinar ini di sini di Korea ini, makanya di Korea ini nggak ada yang namanya mati lampu. Karena di setiap daerah pasti ada yang namanya pembangkit tenaga sinar matahari. Ini begini. Ini tuh. Kalau di sini begini. Nah, di sini kalau ada kebun, ada kebun, pasti ada tiang listrik. Tuh. Terus ada kebun pasti dikasih ini, jalan. Tuh, sama ke kebun tuh. Di sini tuh pemerintahnya tuh aktif. Jadi pemerintahnya tuh ikut andil. Makanya nih sampai sini tuh. Tuh. Sampai ke kebun. Sekarang ini masih pagi, baru aja nyampe, jadi belum ada ini. Ntar kita syuting orang-orangnya. Oke, lanjut lagi terus. Ini kita panen, Lur. Panen anggur kembel. Ini anggur baunya, Lur. Baunya ini kayak nanas. Harum. Jarak 10 meter bau, mantep pokoknya. Ini anggur kata bosnya ini dari Chili katanya, bukan dari Korea. Aslinya tuh dari Chili. Ini tutorial memanen yang benar. Satu-satu, Lur. Terus kita liatin. Ini mulus enggak nih? Biasanya ada yang pecah itu loh. Terus dibuangin loh. Nah, ini yang terakhir ini. Yang besar ini. Bagus ini. Tuh, kalau pecah begini buang. Ini yang merah dibuang. Tuh, mulus dulu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada yang bantu. Anyang Nuna. Nuna ganjen deh. Ini orang Korea paling ganjen ini. Itu nenek. Oma, 거기 이모, 이모 오나, 오마. 엄마. 오마.
엄마 안녕 이거 안 해도 되거든요. 오케이 lanjut. 아, biasa itu yang perempuan. Metikin kayak yang laki-laki. Bukan metikin. Tapi ngusungi. Menjali. Kebalik ini bukan sini. Ke atas. Oke, lanjut lagi. Nih lur, waktu istirahat. Mangane roti wae karo susu. Ini bos iki. Ada gedangnya. Ini dari atas. Wik. Panen. Tempatnya lunyung. Sini. Nah. Begini deh, Lur. Laki-laki begini, ngunjali sendiri, naikkan sendiri, nurunkan sendiri, gitu. Ini hasilnya nih. Ini hasil sore, yang tadi siang sudah, tadi pagi tuh sudah. Nah. Tuh. Ya bagusnya begini tuh. Ini ada berapa kilo? Berapa kintal nggak tahu. Soalnya abot, saya nyetir abot. Soalnya yang satu keranjangnya ada 15 kilo. Nah. Naikin sendiri, turunin sendiri, itulah. Kerjaannya wong lanang. Ini satu hektar nih. Keliling dari satu gang ke gang yang lain tuh. Sikili teklok. Hei, dulur. Sih, lak baturi ke baturi sih. Mungkin ini saya kapan ke cari pemain nih. Mau lagi panen ke. Nah, begitu loh dulur. Nih. Hasil hari ini begini. Tuh.
banyak ini, banyak banget. Ay, kemarin mah nggak ada temennya, sekarang ada temennya. Kemarin udah hujan soalnya, sekarang ada temennya. Nah, siapa tahu besok juga ada temennya. Oke, Lur, segitu saja Lur. Semoga video ini bermanfaat buat Lur KP. Bahwa yang namanya anggur itu mudah dan gampang. Gampang nanamnya. Kalau anggur ini, masih anggur gembel ini gampang banget. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari Korea untuk Indonesia. Iya benar. Tunggu dulu. Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa saya enggak tahu tuh, lupa pokoknya. Yang penting judulnya Selamat Hari Kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Merdeka. TKI juga punya rasa kemerdekaan.